Sehingga hari ini, hampir 25 juta penduduk dunia sudah dijangkiti COVID-19 dan negara terus bertahan walaupun masih wujud kebimbangan. Justru kebiasaan baru kini menjadi sebahagian daripada cara hidup seharian. Bukan setakat pelitup muka, jarak fizikal dan kebersihan diri. Sebenarnya, ia merangkumi banyak lagi aspek. Dengarkan rayuan bekas pesakit COVID-19 yang kini pulih dan mahu pembudayaan norma baru dijadikan pegangan kita semua. Pun tak tahu penyakit macam ni. Benda macam ni bagi kita baru tau. Walaupun baru, satu bila dah kena tu satu, ya Allah, Tuhan saja yang tahu. Takut, bukan takut mati. Kita takut menempuh masa kita kena penyakit tu. Dia tangkap ke paru-paru, dia tangkap buah pinggang. Serta-merta. Terutama orang-orang yang macam makcik ni lah. Sebab masa tu saya hanya terfikir saat kematian. COVID menyebabkan dunia saya berubah 360 darjah. Lepas tu bila saya masuk ke hospital, saya rasa macam lebih menakutkan bila saya nampak semua dekat hospital memakai baju PPE. Mereka ini pernah bertarung nyawa dan tidak menyangka virus COVID-19 hinggap di badan masing-masing. Ibarat diberi peluang kedua untuk hidup, Junida Osman, 64 tahun, bertarung dengan virus ini hampir 2 bulan sehingga terpaksa dikomakan sehingga 2 kali. Akibat COVID, buah pinggangnya hampir rosak dan terpaksa menjalani dialisis ketika koma. Menurut Junida, langkah pencegahan penting dan bukan sesuatu yang perlu diambil mudah bagi orang ramai. Jarak sosial kita, pakai face mask. Ini tak pakai face mask, tak apalah lah rumah ya. Pakai face mask, pakai sentiasa kita pakai ini apa? Sanitizer. Balik lagi mana-mana tu terus buka baju ke, kalau kita dah terpaksa keluar juga, tak ada siapa nak tolong beli apa-apa barang, balik tu terus kita basuh tangan, tukar baju. Aiza Syafina Sahak, 34 tahun pula sebab menceritakan pengalamannya yang kehilangan suami tersayang ketika dirinya dan bapanya disahkan positif COVID. Justru itu, Aiza berharap orang ramai tidak ambil mudah kerana kita belum menang sepenuhnya. Tolong pakai mask kat luar, sebab kita pakai mask tu bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Kita nak lindungi diri kita, dan kalau boleh sekiranya sahabat-sahabat kat luar sana, kalau tak ada apa-apa urusan di luar, tak penting, duduk di rumah, quarantine di rumah. Rumah adalah tempat yang paling selamat untuk kita. Memang sekarang saya tengok ramai jugalah yang mungkin rasa macam dah elok, dah okey, tapi sebenarnya kita belum menang. Melalui konsep pembudayaan norma baru, pendekatan CAPP perlu diamalkan oleh semua. C, bagi mencegah dengan mendidik. A, amalkan tingkah laku bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti. P, patuhi SOP dalam operasi semua sektor utama. P, pantau status kesihatan diri dan keluarga serta segera dapatkan rawatan jika bergejala.